Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menyampaikan hasil diskusi kami. Jelilnya yang akan dipimpin oleh Mbak Nafa. Jelil. Satu, dua, tiga. Kami kelompok hebat, kelompoknya kompak. Tepuk tangan dulu. Dimiliki oleh orang-orang yang menyiapkan diri. Sekian
dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai dari sesi presentasi, kita mau nyanyiin Yel dulu deh. Dia akan dipimpin oleh Kang Subli. Kemudian yang kedua, memastikan jendela ditutup, pasang dimatikan, dan kondisi kelas bersih sebelum meninggalkan sekolah. Jadi dari struktur kelompoknya, ketuanya ini bubis bini kelompoknya, kemudian sentasnya kerja dan saya dan nanti sebagai akuntansi. Selanjutnya, Kang Eran membacakan teksnya. Teksnya itu diambil dari yang temanya kesehatan. Selanjutnya pasangan berikan oleh tikung. Ada berbagai penyakit infeksi bakteri yang mengalami anak, misalnya gastroenteritis atau infeksi saluran kencing, juga infeksi saluran pernapasan. Infeksi bakteri adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh paru-paru. Infeksi bakteri yang rentan menyerang anak. Infeksi bakteri terjadi akibat adanya perkembangan dan pertumbuhan bakteri pada salah satu bagian. Penyakit infeksi bakteri umumnya menular. Contohnya, penularan tidak terjadi paling beberapa cara, seperti kontak langsung dengan mengidap infeksi bakteri melalui gigitan serangga, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, menyentuh permukaan dan memacu bakteri. Anak-anak terbentuk mengalami infeksi bakteri akibat kebiasaan dan aktivitas yang dilakukan. Untuk itu, ibu sebaiknya mengetahui berbagai infeksi bakteri serta gejala yang sering dialami oleh anak-anak. Berikut infeksi bakteri yang perlu ibu waspadai, yaitu tentunya kondisi ini tidak dapat diabaikan untuk penanganan yang tepat.
infeksi bakteri sama jatah setelah menggunakan obat-obat di paling dan keamanan laut Indonesia.
posisi geografi sebagai negara maritim mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berulang. Selanjutnya, ini menunjukkan Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah serta kekayaan budaya yang sangat menakjubkan. Konsep pertahanan negara sebagai salah satu pilar dirinya negara, pertahanan merupakan fungsi yang vital dan menentukan dalam kehidupan bernegara. Pertahanan negara adalah kemampuan dalam menjamin kelangsungan hidup dan mempertahankan diri dari setiap ancaman yang telah datang dari luar dan dalam negeri. Oleh karena itu, sudah menjadi konsekuensi logis bahwa pertahanan negara harus memiliki kemampuan yang ada untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan negara adalah kewajiban seluruh warga negara seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pertahanan negara yang kuat akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik datang dari dalam maupun luar negeri. Melalui Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, maka konsep pertahanan negara mengalami perubahan yang sangat mendasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya fakta yang pertama yaitu waktu peristiwa para pendahulu bangsa memutuskan merumuskan dan mengajukan deklarasi Zaire pada tahun 1947 agar dunia mengakui kedaulatan maritim Indonesia. Dua, tempat peristiwa lalu ini peristiwa ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan mengajukan deklarasi Zaire ditujukan agar dunia mengetahui wilayah agar dunia mengetahui tentang kedaulatan maritim Indonesia. Yang pertama ada pernyataan itu untuk perjalanan penjelasan awal mengenai topik atau masalah yang diangkat. Kalimatnya, posisi geografi sebagai negara maritim telah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang rural. Nomor dua, argumen berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas. Kalimatnya yaitu oleh karena itu memiliki konsekuensi logis bagi pertahanan negara harus memiliki kemampuan yang andal untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nomor tiga, penegasan ulang atas pembahasan sebelumnya. Bagian ini dapat disertai dengan solusi, harapan ataupun saran-saran. Dapat pada kalimat kedaulatan negara meliputi kedaulatan atas wilayah, kedaulatan atas kepentingan dan lainnya, serta kedaulatan atas pengawasan terhadap kegiatan dalam wilayah negara. Pembahasan. Yaitu setelah inward looking, yaitu cara melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan organisasi. Dua, archipel lagi negara kepulauan, geostrategi, selalu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi dalam menentukan tujuan, kebijakan, dan cita-cita. Kemudian yang selanjutnya itu kata kerja mental. Contohnya telah mengesahkan definisian teritori negara Indonesia pada kata mengesahkan. Kemudian ada kalimat akan meninggalkan. Jadi single ya. Maaf saya lalu. Ini pada kalimat akan meninggalkan kemampuan dalam menghadapi.
hal. Yang pertama adalah telah mengesahkan definisi apa sih? Selanjutnya adalah ada kata rujukan. Contohnya adalah namun hal ini tidak berarti meniadakan dengan negara lain sesuai dengan ketentuan dalam konvensi dalam kurung tersebut. Jadi kata rujukannya itu tersebut ya teman-teman. Jelasnya adalah kata keterangan. Pada kalimat pertanyaan merupakan fungsi yang vital dalam menentukan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya adalah konjungsi menguat seperti bahkan, hanya, apalagi, lagi pula, namun tidak ditemukan dalam teks. Yang keenam adalah konjungsi kausalitas. Pada kalimat karena itu sudah menjadi konsekuensi logis bahwa pertahanan negara harus memiliki kemampuan yang andal untuk menjaga dan mempertahankan bangsa dan negara. Oke, sekian presentasi dari kami. Sebelum selesai, mari kita tepuk tangan seperti tadi yang sama. Yang bertemakan kewirausahaan. Saya Mas Enda Permana nomor 34. Saya Rafael Sasaputra nomor 13. Saya Pripat Kurojak nomor absen 8. Saya Muhammad belum menyampaikan hasil diskusi kami. Kami akan melakukan nyelir terlebih dahulu. Ayo yuk. 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 Kesepakatan kelas yang pertama yaitu memperhatikan guru saat menerangkan. Yang kedua tidak tidur di kelas. Yang ketiga datang pagi tepat waktu. Yang keempat tiket pagi dan sore. Dan yang kelima tidak makan saat pembelajaran. Itu teks artikel kami yaitu judulnya peran dan perilaku generasi milenial yang mampu untuk berusaha. Kita usaha secara bahasa berasal dari kata wira dan usaha. Wira punya berjuang, pahlawan, sebagai berani atau kesatria. Usaha merupakan melakukan sesuatu atau bekerja sehingga wira usaha atau kewirausahaan adalah perilaku mengusahakan sesuatu dengan berani, mengambil resiko, berpikir kreatif, dan tangguh. Jadi tujuan kami dari pengalaman teks artikel adalah untuk memberi informasi kepada pembaca proses generasi milenial untuk dapat dan mampu terjun dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah memberikan fakta dan opini dan mengisi langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama membaca dan memahami teks artikel. Yang kedua mengidentifikasi kalimat berdasarkan ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Kemudian fakta
Yang pertama waktu peristiwa itu pada zaman modern, kemudian tempat peristiwa terjadi di Indonesia, dan yang terakhir yang mengalami peristiwa adalah generasi milenial. Pokoknya jawab ini hanya tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi dengan adanya zaman modern yang serba teknologi dan kemudian akses informasi pengetahuan, maka persaingan pun semakin ketat, termasuk juga dalam bisnis. Yang kedua, mengapa peristiwa itu terjadi? Penjelasan berikutnya, penjelasan yang cerdas dalam teknologi, maka zaman modern teknologi untuk bersosialisasi, berkebalikan dan berhasil. Dan untuk bisnis, kemampuan ini mampu menciptakan suatu ide dan rencana bisnis yang baik, mampu telah memberikan sanksi untuk masyarakat. Selanjutnya, menganalisis struktur dan kebahasan artikel. Yang selanjutnya, struktur dari teks artikel itu yang pertama, pernyataan umum. Dua, argumen, dan yang terakhir ada penegasan. Kemudian kebahasaan artikel. Yang utama istilah yang kami temukan, istilah di dalam artikel tersebut adalah bisnis atau ekonomi. Yang artinya individu atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Yang kedua, kata kerja mental. Yang kami temukan, kata kerja mental yaitu pantang menyerah. Dalam kalimat akan tetapi, perilaku wirausaha tentu juga berasal dari dalam diri sendiri yang paling berperan besar dalam memotivasi dan pantang menyerah dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, kata rujukan. Yang kami temukan, kata rujukan adalah kata ini dalam kalimat kemampuan ini mampu menciptakan suatu ide dan rencana bisnis yang lebih kreatif. Yang keempat, kata keterangan. Yang kami temukan adalah kata sedangkan, serta pada kalimat sedangkan metode simulasi merupakan metode dalam pelatihan yang meniru suatu yang mirip dengan situasi yang asli. Yang kelima, konjungsi penguat. Yang kami temukan konjungsinya adalah selain itu. Pada kalimat selain itu, generasi milenial pun mampu untuk mengambil resiko dari tindakannya, tetapi dalam perhitungan dalam bersikap. Yang keenam, konjungsi kausalitas. Yang kami temukan kata sehingga pada kalimat sehingga pelaku wirausahaan dapat disebut dengan wirausahaan. Dan yang terakhir, kalimat retoris. Kalimat retoris tidak ditemukan dalam artikel yang kami analisis. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kami tentang artikel ilmiah yaitu unsur kebahasaan. Sebelumnya saya baca asal Fosika Putri nomor 14. Saya Pemimpi Kartika Sari nomor absen 35. Saya Bisa Sari nomor absen 16. Saya Lara Cepisinya nomor absen 21. Setelah itu kita akan menyanyikan lirik kita. Everybody can you see Gunung Pati Family. Kami siap beraksi di bawah kelas ini. Kelompok 6 beraksi melalui panas matahari. Number aksi.
satu angkatan kelas. Yang pertama doa sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga tidak mengganggu kelas lain saat pelajaran. Yang keempat tertib aturan di sekolah. Yang kelima sopan santun kepada guru dan anggota sekolah. Yang berikutnya adalah aspek ilmiah, yaitu penggunaan data dalam aspek ilmiah. Jadi dalam penggunaan data ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Penulisan karya ilmiah atau karya persoalan penulisan karya ilmiah dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunitas karya kreatif dan inovasi untuk masyarakat luas masih belum terrealisasikan. Jadi dalam penulisan karya ilmiah masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lebih terlalu yang pertama ada sifat-sifat bahasa digunakan dalam artikel ilmiah. Sifat-sifatnya pertama bersifat objektif, itu yaitu nom, ini ada epitet, itu artinya jenis, sistemnya itu baik, bebas, penelitian itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ada bersifat praktis. Praktis itu ditanya dengan penggunaan teks yang ekonomis dan tidak taksa. Tidak taksa itu maksudnya tidak ambigu, tidak bermakna dalam. Ada juga ragam bahasa tulis yang harus diperhatikan dalam artikel ini. Ragam bahasa tulis itu pas ada ragam bahasa kita tapi sih kan ada umumnya bersamuka sehingga fungsi-fungsi itu ada diperhatikan. Untuk yang berikutnya ada yang namanya syarat-syarat penggunaan bahasa dalam artikel ini. Syarat-syarat penggunaan bahasa dalam artikel ini pertama bahasanya itu harus impersonal. Terus yang kedua biasanya itu harus teknis, jadi sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Yang selanjutnya ada juga kata-kata keterangan dan cara menggunakan kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu digunakan jika ada kalimat langsung dari narasumber dan sebagainya. Penulisan rujukan dalam artikel ilmiah juga perlu diperhatikan supaya dalam membaca para audiens itu paham yang mana sih yang sebenarnya adalah rujukan, yang mana yang adalah kata langsung dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada membedakan fakta dan opini pribadi. Itu adalah kalimat itu mencari teks artikel, membaca teks artikel secara seksama, menulis poin penting dalam artikel untuk menemukan fakta atau opini yang tersirat atau tersirat. Lalu yang terakhir ada keberadaan. Yang pertama yaitu istilah, contohnya lima jenis. Atau tidak paksa. Yang kedua ada mata kerja mental. Contohnya faktor teknis yang berkaitan dengan konten yang memperlihatkan keaslian gagasan yang dihubung dengan argumentasi ilmiah. Yang ketiga ada kata rujukan. Contohnya yang termasuk gerak manipulatif antara lain adalah menampak boleh, menenjam boleh, dan menggambar. Yang keempat ada kata keterangan. Contohnya dengan kata lain yang tidak dapat diketahui kata depan kecuali bila kita dapat bila kata depan tersebut difungsikan sebagai pengantar keterangan. Yang kelima ada konjungsi penguat. Contohnya yaitu salah satu karakteristik tersebut wujud dalam bahasa yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa tulis yang baku. Yang keenam ada konjungsi kausalitas. Contohnya tanda penulisan partisipan pada umumnya bersemukan sehingga fungsi-fungsi itu kadang terabaikan. Yang ketujuh ada kalimat retoris. Kami tidak menemukan kalimat retoris dalam artikel ini kami. Menganalisis struktur dan kebiasaan artikel A, struktur itu pernyataan ini. Penulisan karya ilmiah telah lama menjadi persoalan serius terutama di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada aspek. Penulisan ini membahas karakteristik logam bahasa tulis sifat-sifat bahasa dan artikel ilmiah beberapa persyaratan penggunaan berita dalam artikel ilmiah dan cara penulisan menunjukkan dalam artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga ada penegasan. Meskipun demikian dapat saling memahami maksud yang diutamakan karena diperlu
ini langsung cuma ya. Kemudian kalau nanti panggung ini. Perak. Ini pas serak. Kepakus yang silinder. Ini juga pantai kolong. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku ada empat, tapi cuma bertiga. Bapakku yang pelajarannya adalah persamaan dan perbedaan antara
Yang kelas pertama,
orang yang ilmu biologi yang mengkaji mengenai tumbuhan. Empat jelas etologi merupakan satu ilmu biologi yang mengkaji mengenai tumbuhan tinggal berbanding antara tumbuhan hidup. 15 epidemiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai tumbuhan tinggal. 16 fisiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai tumbuhan. 17 imunologi merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai tumbuhan tinggal. 18 mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai mikroorganisme. 19 arkeologi merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai tumbuh. 20 imunologi merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji mengenai penyakit. Sekali lagi. Geter. Gentian. Raison hand. Wah, ini saya kelas ya. Ora
Iki uyur. Kata fakta manusia antara lain itu terjadinya kemarin adalah air tanah dan para pertimbangannya antara kawasan yang berat orang-orang ini ya orang. Biasanya kita cuma pelek lara kok. Lara nang lah mate, ra iso mlaku. Ayo, wah, malah deh. Rahma pergi. Siapa ya? Thank you.
Meci kan yang pedesku ya. Oh, ya, sama-sama.